selesa nanti. Waalaikumsalam Hajah Hashimah. Waalaikumsalam Hajah Zainab. Sekejap nak adjust sikit. Okey. Waalaikumsalam Haji Mansur. Assalamualaikum Daniel Hakim. Waalaikumsalam Hajah Razimah. Waalaikumsalam Muhammad Razali. Waalaikumsalam Tema Kokasi. Apa khabar tuan-tuan pada pagi ini? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dah 10. Alhamdulillah Hajah Razimah. Dah. Ha, jadi itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita Allah Taala berkati pada masa. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma antalaha wa law azumat farrijaha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam Hajah Nuraini. Kerana pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberkati kehidupan kita. Kalau ditanya, di manakah tanda keberkatan Allah Ta'ala yang begitu pasti dan nyata? Kita jawab, bila mana Allah Ta'ala mentakdirkan kepada kita boleh duduk dalam majlisnya ilmu, yang walaupun kita berada di alam maya, maka keberadaannya kita, tuan-tuan, berada dalam majlis ilmu, maka itu tanda ataupun bukti ataupun dalil yang begitu pasti masa kita pada ketika ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan bila mana kehidupan kita diberkati, masa kita diberkati, mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita lakukan dan pada ketika ini, sama ada tuan-tuan sedang membawa kereta, sama ada tuan-tuan berada di pejabat atau apa jua yang tuan-tuan sedang lakukan, maka mudah-mudahan diiringkan juga keberkatan dengan apa yang kita lakukan dalam waktu tuan-tuan menambahkan ilmu dalam kehidupan. Jadi apa khabar tuan-tuan pada pagi ini? Dan hamba sentiasa doakan tuan-tuan sentiasa sihat. Yang alhamdulillah pada hari ini kita dah masuk, kalau hamba tak salah, pada 10 Ramadan 1440 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ayuh kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita lakukan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita yakin janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah, bermula satu Ramadan sehingga 10 Ramadan turunnya rahmat yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Taala. Allahumma amin.
Yang kedua, besok kita akan masuk pula kepada period yang kedua 11 sehingga 20, iaitu dijanjikan kepada kita maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkan bertaubat, perbanyakkan minta ampun. Yakin tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala Maha Pengampun. Dosa kita banyak macam mana pun, baik sangka kepada Allah Taala, Allah Taala boleh ampunkan. Cuma mana-mana yang kena bayar balik, yang kena qada, yang kena ganti, teruskan. Cuma bab keyakinan itu jangan kita luputkan pada hati. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu nota yang begitu hebat, yang mudah-mudahan akan menjadi inspirasi pada tuan-tuan bermula esok sehingga 20 Ramadan. Jelas ke jelas? Baik. Jadi sebagaimana tuan-tuan maklum dalam nota yang telah hamba sebarkan bermula jam 7 tadi, insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat seperti biasa daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syeikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani. Dan Imam Nawawi Al-Bintani, orang Ajam, orang Jawi, orang Melayu kita. Dan yang mengarang kitab yang begitu agung, yang begitu hebat, yang membawa kepada kita nasihat yang begitu indah. Yang insyaAllah pada hari ini kita akan mendengar satu nasihat. Tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Tak sabar nak buat sesuatu. Tak sabar. Dan adalah daripada syaitan. Kecuali 5 perkara. Rupa-rupanya ada juga kebaikan dalam sifat tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, kalau kita memahami perkara ini, daripada nota pun, daripada tajuk, banyak benda kita boleh hurai. Baru kita baca tajuk, banyak benda kita boleh hurai. Bukan semua perkara dipandang secara negatif. Bahkan, kalau kita pandai menggunakan ilmu, kalau kita pandai menggunakan otak, kalau kita pandai menggunakan kepahaman, setiap benda negatif boleh jadi positif. Setiap benda negatif boleh jadi positif. Bagi tuan-tuan yang pernah menghadiri program interaktif Cinta Solat 2019, hamba dah buktikan dengan kaedah, hamba dah buktikan dengan konsep, hamba dah buktikan dengan dalil, hamba dah buktikan dengan contoh, macam mana setiap benda negatif yang tuan-tuan sangka benda tu negatif, pada hakikatnya dia positif. Sebagai contoh, ujian. Dan kalau belajar pekah, ujian dipandang ujian. Tapi kalau mengaji dengan hamba, hari itu datang ICS, dah ujian tu merupakan rahmat. Ujian tu merupakan perkara baik yang boleh banyak membantu kehidupannya kita. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang. Sebab tu dalam mukadimah yang begitu awal, hamba tak jemu-jemu nak mengajak tuan-tuan. Biarlah walaupun tarikh belum keluar. Cuma hamba nak tuan-tuan bersedia. Dan dalam hati itu terkobar-kobar, bila lagi Ustaz Irwan nak buat ICS? Bila lagi Ustaz Irwan nak buat ICS? Kerana hamba janjikan tuan-tuan yang hadir pasti akan mendapat ilmu yang tuan-tuan tak pernah dengar. Ilmu yang begitu hebat yang berkait dengan khusyuknya sembahyang. Yang tadi yang kita kata pun, jangan kita pandang setiap perkara negatif tu negatif. Sebagai contoh, tergesa-gesa. Bahkan adalah baginda Nabi SAW, Nabi suka tergesa-gesa dalam 5 perkara. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak meneruskan pembacaan kitab pada pagi ini, jangan lupa bayar yuran. Wajib bayar yuran. Setiap peserta yang hadir, setiap tuan-tuan yang dengar ilmu, wajib bayar yuran. Ustaz, apa yuran dia? Saya baru first time dengar apa tu kuliah Ustaz Irwan ni. 3 sahaja. Pertama, like. Yang kedua, share. Yang ketiga, tag nama orang yang anda sayang. Dah? Hamba nak tengok love tu berterbangan. Bukan untuk hamba, tuan-tuan. Hamba ulang banyak kali bagi tuan-tuan yang tak faham kenapa tuan-tuan kena tekan love. Bila mana tuan-tuan tekan love, orang yang berada dalam grup tuan-tuan ataupun dalam Facebook tuan-tuan, seolah-olah mereka sedang tahu tuan-tuan buat apa. Terbau-bau tuan-tuan sedang buat apa. Dan mudah-mudahan mereka nak join sekali. Mereka nak bersama dengan tuan-tuan untuk mendengar nasihat. Yang hamba ulang kali kedua, nasihat bukan datang dari hamba, bahkan datang dari ulama. Hamba sekadar pembaca berita sahaja. Hamba sekadar pembaca berita nak sampaikan kepada tuan-tuan maklumat yang begitu indah. Jelas ke jelas? Baik. Jadi jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang bermula dengan keluarga. Itu hierarki ataupun ranking dia. Mula dengan keluarga dahulu, dah tag nama mereka, barulah tuan-tuan boleh tag nama kawan-kawan, sahabat handai, jiran, tetangga, supaya kehidupan kita banyak mendapat kebaikan bila mana kita berkongsi kebaikan dengan orang lain. Jelas? Kalau dah bayar yuran, tolong type dah, supaya hamba nak pastikan tuan-tuan bersedia untuk menerima maklumat
Kalau dah bersedia, tolong type dah. Dah. Ha, biar kita aktif sikit. Jangan dengar sahaja. Dah. Tiba-tiba ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya tidur dan saya mimpi yang tak bagus. Jadi terkeluar air mani. Batal ke puasaku Ustaz? Tak batal. Ma'rif tak batal puasa. Jelas, teruskan berpuasa. Tak batal puasa. Habis. Baik. Jadi kalau kalian telah bersedia, dah, tolong type dah supaya hamba nak pastikan tuan-tuan betul-betul bersedia untuk menerima ilmu dan input yang begitu banyak pada pagi ini. Baik, Hajah Rosimah kata dah. Terima kasih. Hajah Hashimah kata dah. Muhammad Fairuz baru nak bayar yuran. Terima kasih. Haji Mansur kata dah. Baik, cukup 3 orang. Yang lebih tu teruskan update supaya hamba nak tuan-tuan memulakan keadaan dengan fokus untuk mendengar sesuatu ilmu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-ajalatu binasyaitani illa fi khamsi mawadi'a fa'innaha min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. It'amud daifi idha nazala wa tajhizul mayiti idha mata wa tajwijul binti idha balagat wa qada'ud dini idha wajabat wa taubatu minal dhunubi idha farata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tolong ambil nota, tolong ambil kepahaman. Dayang mana Dayang? Hari ni Dayang dah masuk ke? Biasa Faizal dan Dayang antara rajin yang ambil nota. Jadi bagi tuan-tuan yang sedang driving, jangan menaip. Dah, biar orang lain boleh bantu tak untuk ambil nota. Nanti tuan-tuan boleh copy paste, simpan dalam ruangan yang lain untuk menjadi inspirasi bagi kehidupan dan penambahan ilmu bagi keadaan kita pada setiap hari. Baik. Al-ajalatu minasyaitan. Kata Hatib Al-Asam, bermula tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Tergesa-gesa, sifat terburu-buru, tak sabar-sabar ni tuan-tuan, perangai syaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru, tak sabar-sabar nak buat sesuatu, itu perangai syaitan. Illa fi khamsi mawadi'a, melainkan pada 5 perkara. Maknanya ada 5 tempat ni, kalau tuan-tuan tergesa-gesa, tuan-tuan tak mengikut perangai syaitan. Melainkan ada 5 tempat sahaja, kalau tuan-tuan buat, kalau tuan-tuan tergesa-gesa, tergopoh-gapah pun tak apa. Aku tak sabar-sabarlah nak buat benda ni. Waalaikumsalam Harkim. Harkim Afani. Bagus Harkim ni. Dalam Facebook pun ada, dalam Instagram pun ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. 5 perkara ni, jadi hamba nak didik tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan ada rasa pada hati tak sabar nak dengar. Supaya bila tuan-tuan dah didik, aku tak sabar nak dengar lah apa ke benda 5 perkara ni. Yang Nabi kata, yang Hatim Al-Asam kata, afwan lakum. Hatim Al-Asam kata, 5 tergesa-gesa tu sifat syaitan, perangai syaitan, benda buruk yang tak elok, perangai huduh bahasa kita. Melainkan 5 perkara, bahkan 5 perkara ni adalah sunnah Nabi SAW. Jadi hamba nak tanya dulu, adakah tuan-tuan tergesa-gesa atau tak sabar-sabar nak dengar? Tak sabar-sabar nak ilmu tu pun satu perkara yang baik. Ni dah duduk kat surau, apa ke benda ustaz duduk bebel ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walhal kita kena buka bidang dada kita. Agak-agak apa hari ni ilmu yang aku baru, yang terbaru yang aku nak dengar? Siapa yang tak sabar-sabar dengar, tolong angkat tangan. Cepat bertindak sekarang. Nak tengok tuan-tuan bertindak ke tidak? Siapa yang tak sabar-sabar nak dengar? 5 perkara ni tuan-tuan boleh terburu-buru, 5 perkara ni tuan-tuan boleh tergesa-gesa, 5 perkara ni kalau tuan-tuan tak sabar pun tak apa. 5 perkara ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Hajah Jamaliah Yunus. Baik. Tengok Hajah Razimah. Tahniah. Dia orang pertama yang jawab tak sabar. Izdiyat pun tak sabar. Seri Lastari pun tak sabar. Umi Umrah, waalaikumsalam. Ahlan Bik Abdul Zarin, waalaikumsalam. Hajah Razimah dah angkat tangan. Hajah Nurani tak sabar-sabar. Baik, terima kasih. Di atas ketidaksabaran tuan-tuan, hamba doakan agar tuan-tuan juga menjadi tak sabar-sabar, menjadi tergesa-gesa, menjadi orang yang tak boleh duduk senang dengan 5 perkara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Sekarang sabar. Dah sabar dah? Tadi tak sabar-sabar kan? Sekarang sabar. Sabar untuk menerima ilmu, sabar untuk menerima input.
Tadi tak sabar-sabar nak dengar. Bila dah hamba nak cerita, sabarlah. Baik. Yang pertama, fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya lima perkara ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda lain, tergesa-gesa tu amalan syaitan, perangai syaitan. Lima perkara ni sunnah Nabi, perangai Nabi, sifat Nabi. Tuan-tuan kena biar tak sabar dan tergesa-gesa pada lima perkara ni. Apa dia? Yang pertama, it'amud daifi idza nazala. Dah? It'amud daifi idza nazala. Yang pertama, memberi makan atau menjamu hidangan kepada tetamu ketika menginap. Dah? Yang pertama sekali tulis. Dah? Memberi makanan kepada tetamu. Lebih-lebih lagi tetamu yang datang di rumah kita. Dah? Yang pertama tulis. Memberi makanan kepada tetamu. Dah? Iza nazala, apabila dia duduk rumah kita, menginap rumah kita. Dah? Sebab tu tuan-tuan cerita bab makan tetamu ni. Dah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tuan-tuan nak dengar tak satu sirah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sirah ini bertepatan dengan apa yang kita baca. Dah? Bertepatan dengan apa yang kita baca. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni jarang sangatlah makan dengan kenyang. Jarang sangat, terlalu jarang Nabi makan dengan sifat yang kenyang. Melainkan berlaku dalam beberapa riwayah tuan-tuan. Nabi makan sampai ketat perut. Artinya bukanlah dikatakan harus makan sampai ketat perut. Sampai tersandar tuan-tuan dah, bukan kata begitu. Kalau setakat jarang-jarang tu boleh. Dah? Kita ni selalu sangat makan begitu. Berlaku di zaman Nabi SAW, hamba rupa riwayah dia, dah, tapi hamba dapat daripada guru hamba sendiri. Dah, hadis ni panjang. Hadisnya panjang. Dikisahkan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Satu hari, Nabi sedang berjalan. Dah, Nabi sedang, mula-mula Nabi minta izin kepada isteri dia. Dia kata, Ana nak keluar ni. Dah, hamba nak keluar ni. Dah, nak cari makanan. Sebab apa tuan-tuan? Baginda Nabi dah 3 hari tak makan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Baginda Nabi dah 3 hari tak makan. Maka dia khabar pada isteri dia bahawa dia nak keluar sekejap nak cari rezeki. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Bila Nabi sedang berjalan tuan-tuan, berjalan nak cari rezeki, tiba-tiba terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah? Maka Sayyidina Umar melambai, "Ya Rasulullah." Dah? Maka Nabi pun menerima lambaian Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, dah, entah nak ke mana?" Maka Nabi kata, "Aku nak jalan-jalan. Aku nak jalan-jalan. Nabi tak bagi tahu yang dia lapar perut, yang 3 hari tak makan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dah? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, "Boleh hamba ikut sekali? Rasulullah nak berjalan-jalan." Nabi kata, "Ahlan bik, boleh ikut aku." Baik, berjalanlah dua sahabat tadi. Kemudian sedang-sedang berjalan lagi tuan-tuan, Sayyidina Umar pula nampak baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan. Maka Sayyidina Umar pun melambai, "Ya Rasulullah dan Abu Bakar, dah, kamu nak ke mana?" Maka Nabi pun berkata, "Aku nak bersiar-siar." Dan Nabi tanya kepada Sayyidina Umar. Nabi tanya, "Ya Umar, kamu nak ke mana?" Maka Umar mula menyampuk, "Ya Rasulullah, hamba ni sehari tak makan dah, tak larat sangat. Hari ni hamba keluar nak cari rezeki, nak cari makan." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, "Sehari dah tak makan." Kemudian bila Sayyidina Umar kata begitu, Sayyidina Umar ni jenis, tuan-tuan maklum, sahabat Nabi jenis keras dan jenis straight forward. Dia tak berlapik-lapik, straight forward itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar kata begitu, Sayyidina Abu Bakar pula kata, "Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ni pun keluar sebab nak cari makan, dah 2 hari tak makan." La ilaha illallah. Tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dah, bila Sayyidina Abu Bakar kata begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampuk. Nabi kata, "Aku pun sebenarnya aku keluar hari nak cari makan. Aku dah 3 hari tak makan." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengar tuan-tuan sejarah dia. Nabi 3 hari tak makan. Sayyidina Abu Bakar 2 hari tak makan. Sayyidina Umar sehari semalam tak makan. Maka bila mana 3 sahabat ni berjalan nak cari rezeki, maka terjumpa dengan seorang as-sahabah.
dah, dalam riwayat hamba lupa nama dia, nanti hamba tanya balik Ustaz Din, dah, Ustaz Din merawikan riwayat yang sama kepada hamba, tuan-tuan. Maka dia berjumpa dengan satu sahabat yang lain. Satu sahabat ni, dia bila mana dia nampak baginda Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia lambai. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Allahu Akbar, hari ni aku beruntung sangat. Takdir Allah Ta'ala, aku berjumpa dengan ketiga-tiga sahabat yang besar dan aku nak jemput ke rumah untuk makan. Nabi kata, kenapa? Dah, dulu hari tu pernah berlaku begini, begini, begini dan aku bernazar. Kalau benda yang aku dapat itu dipermudahkan, maka aku nak beri makan. Lebih-lebih kepada sahabat yang yang besar. Maka pada hari ini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dah, takdir Allah Ta'ala, hamba berhadapan pula dengan baginda Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Maka dipendekkan cerita, dipanggil, dibawa ketiga-tiga tadi ke rumah sahabat tadi. Maka bila mana ketiga-tiga tadi, tuan-tuan, sampai di rumah sahabat tadi, maka sahabat tadi, tuan-tuan, mula tak sabar-sabar nak keluar makanan. Tak sabar-sabar. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Itulah dalam sirah dikhabarkan, baginda Nabi makan sampai ketat perut. Baginda Nabi makan sampai ke, silakan Hajah Nuraini kalau ada urusan Ahlan Bait nanti tengok balik dah. Baik. Dan di situ juga, kalau kita belajar hadis, waktu itulah Nabi menukilkan satu riwayah, jangan makan 8 perkara dalam 8 perkara. Jangan dihimpunkan 8 perkara dalam 8 perkara. Sebab sahabat tadi bila tengok, bila Nabi berpijak di rumah dia, Sayyidina Abu Bakar pula ada, Sayyidina Umar pula ada, tiga-tiga sahabat yang besar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak sabar-sabar nak beri makan, lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Waktu itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, pertama, jangan dicampurkan telur dengan susu. Yang ni biar dulu. Kita makan yang ni dulu. Yang kedua, jangan dicampurkan susu dengan madu. Ada 8 perkara kalau kita buka hadis. Walaupun hadis tu tak sampai kepada martabat hasan, tak sampai kepada martabat sahih, hanya martabatnya hasan, Ahlan Bait diharuskan kita mengamalkan akan dia. Ada 8 perkara jangan kita campurkan ketika kita makan. Antaranya darat dengan laut. Kalau makan darat, jangan makan laut. Kalau makan laut, jangan makan darat. Kalau makan ikan, sayur sudah. Dah? Jangan ikan pun makan, daging pun makan. Darat pun makan, perut, laut pun makan. Itu mengakibatkan tak elok kepada usus, perut dan sebagainya. Faham ke faham ni? Jelas. Cuma kembali kepada cerita tadi. Dah? Sahabat tadi tak sabar-sabar nak menjamu Rasulullah SAW. Sebab itulah ingat, dah, antara tergesa-gesa ataupun tak sabar yang pertama yang Rasulullah buat sendiri, bahkan Rasulullah didik para-para ashabah sendiri. Yang pertama apa dia? Yang tuan-tuan dah tulis tadi, iaitu tak sabar-sabar nak beri makan kepada orang yang menginap di rumahnya kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi ingat, kita nak sampai, nak masuk kepada setengah period yang kedua. Dan nanti bila mana sampai musim hari raya, kalau takdir kata ada tuan-tuan, ada orang datang di rumah tuan-tuan, ingat, amalkan amalan ini. Dah, fikir dia ni makan ke tak makan. Biar dia rasa tak sabar, aku nak jamu dia, aku nak jamu dia, aku nak jamu dia. Lepas pagi, pagi. Lepas petang, petang. Lepas malam, malam. Jamu. Kerana menjamu orang makan ni antara sifat ataupun perangai yang boleh membawaki kepada maqam awliya. Dulu kita dah baca dah di muka surat yang depan ni tuan-tuan. Orang yang nak jadi wali kena banyak beri makan. Tulis nota di bawah. Orang yang nak jadi awliya, apa makna wali? Kekasih Allah. Dah, yang diingat, yang dipuji sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nak jadi wali kena banyak beri makan. Orang yang nak jadi wali kena banyak beri makan. Macam program yang hamba buat di pondok. Kami buat sebulan ni tajaan berbuka dan juga sahur. Cuma untuk berbuka dah tutup, dah penuh. Kalau tuan-tuan nak join lagi, ada lagi sahur dah. Ada lagi sahur yang kami buka beberapa lagi hari-hari yang kosong untuk beri makan kepada pelajar. Jelas ke jelas? Habis yang pertama. Jadi yang pertama sekali, kata Hatim Al-Asam, tergesa-gesa, terburu-buru tu perangai syaitan. Melainkan lima perkara. Lima perkara ni sunnah Nabi, perangai Nabi, sifat Nabi. Yang pertama apa? It'amud daifi idha nazala. Suka, tak sabar nak beri makan kepada orang yang menginap di rumahnya kita. Sebab ulang balik, sifat beri makan ni antara faktor yang paling besar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dayang Badariah. Yang kedua, tulis, wa tajhizul mayyiti
idza mata. Yang ni kembali kepada hukum fikih. Dah? Walaupun kembali kepada hukum fikih, ambil kesungguhan pada melaksanakan ia. Yang kedua apa dia? Iaitu menguruskan mayat ketika orang tu mati. Ha, yang ni kita maklum dah. Yang ni kita maklum. Cuma maklumnya kita, hamba yakin antara perkara yang tuan-tuan diuji berhadapan dengan orang yang tak faham. Dah? Yang kedua apa dia? Sifat yang tergesa-gesa. Jangan bertangguh. Jangan alah sabarlah dulu. Anak daripada Kuala Lumpur tak balik lagi. Mayat tu sehari semalam dah tuan-tuan. Dah? Bahkan Nabi kata menguruskan mayat itu perlu tergesa-gesa. Sakitnya ia. Kita tak sedar. Kita tak tahu. Dah? Habis mandi-mandi. Habis mandi kapan? Habis kapan solat? Habis solat terus tak? Terus tanam. Waalaikumsalam. Harwana Hamzah. Dah? Kerana apa? Kerana kita tak merasa sakitnya kematian. Selagi dia tak masuk kembali kepada tempatnya, maka jasad akan merasa sakit. Jadi perkara yang kedua, tuan-tuan ingat, perkara yang perlu kita terburu-buru, yang perlu kita tergesa-gesa, tak payah bersabarlah kalau tak kena pada tempat. Nak tunggu anak luar negeri baliklah, itulah, inilah. Dah? Sedangkan mayat tu, tuan-tuan, kalau dia boleh bercakap, dah terasa bercakapnya dia. Dah? Aku sakit ni, oi. Dah cepatlah uruskan aku. Kalau bercakap rasa melompatnya kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi perkara yang kedua yang perlu dilakukan dengan sifat tergesa-gesa, iaitu tajhizul mayiti, menguruskan mayat idza mata, apabila meninggallah oleh ia. Jelas ke jelas? Dan bagi tuan-tuan yang kalau tuan-tuan tak mampu nak menguruskan mayat, antara satu doa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Dah? Kalau tuan-tuan nampak mayat, selagi mana tuan-tuan nampak tubuh mayat, tuan-tuan baca doa ini. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Kejap hamba tulis. Kejap dah. Ha, selagi mana tuan-tuan nampak mayat, yang mana tengah mengurus, teruskan mengurus mayat. Ingat, mengurus mayat itu perkara yang perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Tak payah nak sabar. Tak payah nak sabar. Kesian, sakit si mati. Maka, bila mana tuan-tuan sedang menguruskan mayat, yang mana-mana yang tak menguruskan mayat, selagi mana tuan-tuan nampak mayat, tuan-tuan baca doa ni. Subhanal hayyil hayyil lazi. Subhanal hayyil lazi la yamut. La yamut. Okey. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Artinya maha suci Tuhan yang hidup-hidup dan tidak mati-mati. Ha, dah. Ini bagi tuan-tuan yang tak menguruskan mayat. Tuan-tuan doakan mayat. Tengok je mayat tu selagi mana nampak tubuh mayat. Selagi mana tak masuk dalam tanah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Tuhan yang hidup-hidup lagi tidak mati ia. Jelas ke jelas? Habis perkara yang kedua yang perlu dilakukan dengan sifat tergesa-gesa. Tak payahlah nak bersabar pada sifat yang bukan pada tempatnya. Jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Habis. Sebelum hamba terlupa. Antara perkara juga pengalaman hamba waktu belajar di Pondok Muar dahulu. Di Pondok Muar. Dah biasa kalau orang mengaji dia faham. Kalau orang mengaji dia faham. Antara perkara juga yang tuan-tuan tak boleh melambatkan menggugurkan kafarah bagi si mati. Dah? Sebab apa? Sebab sebelum dia masuk kubur, dah? Sebab tu pengalaman kami waktu di Pondok Muar dahulu, kebiasaan dah bila berlaku saja kematian, dah? Dua golongan ni mereka akan panggil. Yang pertama orang yang menguruskan mayat, dah? Sama ada orang surau ke orang masjid ke. Yang kedua, kami pelajar-pelajar pondok ni tuan-tuan akan dijemput. Dijemput, lepas tu kami kira berapa fidyah puasa, berapa fidyah solat, berapa sumpah, berapa kafarah, berapa nazar, berapa janji. Dah janji tu tak kira berapalah. Cuma the whole masalah-masalah ataupun kafarah yang berkait dengan si mati, kita tunaikan juga ketika itu. Kalau perempuan mudah, kalau ada mas kita minta mas. Dia ada kaedah dia. Dah kita minta mas, kita kira timbang mas dan sebagainya. Itu yang timbul kaedah tolak bagi, tolak bagi, tolak bagi. Nak menyelesaikan masalah bagi si mati. Mudah-mudahan bila mana dia masuk dalam kubur, lepaslah yang dikatakan
hubungan dia dengan dunia dan hubungan dengan hutang-hutang, kafarah sumpah dan sebagainya. Sebab tu hamba nasihat kepada tuan-tuan, kalau ada ayah ibu yang telah meninggal, tolong tanya balik kafarah bagi mereka dah selesai belum. Kalau belum selesai, jangan bersabar. Dah? Tak payah bersabar lah, biarlah dulu. Bukan masalah biar. Selagi mana kita tak mati, kita tak tahu sengsaranya mereka berada di alam barzakh. Bila kita dah mati baru tahu, Allahumma salli ala Muhammad, baru tahu berapa susahnya keadaan kita di alam barzah, mengharapkan bantuan daripada anak-anak. Ini juga bab yang tuan-tuan jangan bersabar, kena terburu-buru untuk selesaikan akad dia. Ayat tu kena PM tepi. Macam mana cara nak selesaikan kafarah sumpah, nazar, fidyah solat, fidyah puasa, hutang bagi si mati, jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga. Yang ni ibu-ibu, satu lagi hamba nak bagi satu nasihat ringkas. Tolong jaga lidah dalam bab ni. Tolong jaga lidah dalam bab ni. Jangan kita menggugurkan akidah kita, akidah yang bukan akidah yang kafir itu tidak, akidah yang fasik, yang membangsakan kepercayaan kehebatan kepada Tuhan dalam bab ini. Yang ketiga apa dia? Tolong salin. Watazwijul binti idza balagat. Perkara yang ketiga yang tuan-tuan tak boleh lengah-lengahkan, yang tuan-tuan tak payah bersabarlah. Dah? Sabarlah, di tengah belajar. Dah? Alah muda lagi. Dah. Iaitu kata Hatim Al-Asam, mengahwinkan anak perempuan apabila telah baligh oleh ia. Tulis. Yang ketiga apa dia? Mengahwinkan anak perempuan apabila telah akil baligh. Bila dah akil baligh, waalaikumsalam Suhana. Dah? Apabila telah akil baligh, bermakna tuan-tuan kena segera. Dah? Biarlah orang kata bergopoh gapah ke, biarlah orang kata kau ni tergesa-gesa sangatlah, anak tu belajar lagi. Peduli manusia. Dah? Ada setengah perkara, ya, manusia cerminan bagi kehidupannya kita. Ada setengah perkara dah, Allah, Rasul, agama yang perlu letak di hadapan. Bermakna, kalau manusia kadang-kadang ya ada faedah. Kadang-kadang kalau manusia yang tidak faham kepada agama tidak memberi faedah. Dah? Jadi kalau orang nak kata kita masalah menikah muda ni, sabarlah. Dia muda lagi, kawan tu nak belajar lagi. Dah? Cita-cita pun tak capai lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini bukan masalah dunia tuan-tuan. Ini masalah dunia dan akhirah. Kata Hatim Al-Asam, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi suka tergesa-gesa pada perkara yang ketiga ini, iaitu menikahkan anak. Anak mana? Anak perempuan. Iza balagat, apabila telah baliglah oleh ia. Apabila dia balik, kita fikirkan nak menikahkan dengan siapa, nak menikahkan dengan siapa. Tapi bahasa kita ni tuan-tuan, bukanlah bila cukup-cukup akhir balik tuan-tuan kena menikahkan. Bermakna perkataan tadi kita comparekan pula dengan adat kehidupan kita. Sebab kata ulama, al-adatu muhakkamatun, dalam usul fiqh. Adat itu kadang-kadang memberi faham kepada hukum. Macam mana al-adatu muhakkamatun? Biasa orang Melayu ni, anak perempuan dia menikah umur berapa? Masalan. Ada? Biasa lepas dah habis, dah masuk U tu boleh menikah dah. Contoh. Agak-agak bila dah masuk 20-21 tu boleh menikah dah pada masalan. Maka nikah ke cepat. Dah? Kalau kata lepas SPM dia nak menikah, ahlan bik. Jangan tahan tuan-tuan. Kerana itu sifat yang tak boleh tuan-tuan sabar, kerana kecelakaannya begitu besar. Jelas ke jelas? Baik. Jadi, berbalik kepada permasalahan ini, dah? Kepada tuan-tuan jangan lupa terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, sebab kita nak maklumat ini sampai kepada mereka. Hamba cuba sampaikan dakwah kepada tuan-tuan, tuan-tuan cuba pula sampaikan dakwah kepada keluarga tuan-tuan. Dan keluarga pula sampaikan dakwah kepada orang-orang yang lain, maka tersebar ilmu ini. Jelas ke jelas? Jangan kita berhenti kepada berdakwah. Baik, kalau dia hukum pekah, dia begini. Kalau kita belajar pekah, masalah dia setuju ke tidak. Dia wali ni, dia panggil ada, alah lupa dah istilah dia, dah lama tak guna dah. Ada wali yang mujibir. Tak ingat dia, wali ni ada wali yang mujibir. Wali yang mujibir ni apa? Wali yang ada kuasa untuk menikahkan anak dia. Baik, persoalan yang timbul, dengar elok-elok dah kepada muslimat. Muslimat, ibu-ibu, dengar ni. Hamba nak kongsi satu perkataan
Yang perkataan ni jangan tuan-tuan sebut, jangan tuan-tuan ulang, jangan tuan-tuan biasakan pada lidah, sebab dia membabitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dah? Bukan rukun negara ni, kepercayaan kepada Tuhan. Betul dah. Cakap pandai. Tapi kita cuba laksanakan. Apa dia? Takdir kata, tuan-tuan bersetuju dengan apa yang dikhabarkan oleh Hatim Al-Asam. Dan tuan-tuan bersetuju, ini merupakan sunnah Nabi SAW. Bila anak kita habis SPM, habis masuk kolej, tengok bila dia dah ada power, nikahkanlah. Nikahkanlah. Timbul satu persoalan. Ni nikah muda-muda ni. Contoh anak kita anak laki-laki. Anak laki, laki-laki. Ataupun anak kita anak perempuan. Mak nak menikah lah mak. Mak pun tanya. Dah, orang mana? Orang mana? Dah? Dah kerja ke belum? Sekali belajar mak. Hei! Belajar sekali. Nak menikah dah. Gatal. Dah? Besok nak makan apa? Dah? Besok dah beranak pinak nak bagi anak makan apa? Kalau tak bekerja. Tu. Antara ayat yang biasa keluar daripada mulut ibu-ibu. Kalau anak dia lelaki pula. Dah? Baru habis kolej. Mak nak menikah lah mak. Hei! Kerja pun tak ada. Apa pun tak ada. Besok nak bagi anak bini orang makan apa? Nak bagi makan pasti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hamba minta kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tolong jangan sebut ayat berkenaan makanan. Siapa yang rajin tolong tulis kat bawah, hamba minta kerana Allah, ilmu ni penting. Tolong jangan ungkit berkenaan permasalahan makanan. Bab lain tuan-tuan boleh ungkit. Dalam bab ni hamba straight, hamba tegas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha aw kama qala Allah Ta'ala. Artinya apa? Tiada yang melata di alam ini. Wa ma min dabbatin fil ardi, tiada yang melata di alam ini melainkan Allah Ta'ala janjikan bagi mereka itu rezeki. Ulama syarah, kalau kita baca tafsir, rezeki yang mana? Iaitu rezeki makan. Rezeki makan, benda yang tak ada ikhtiar bagi manusia. Rezeki makan, benda yang tak ada usaha daripada manusia. Tak sah gedebel lah. Tuan-tuan kerja banyak, tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan gaji banyak, tuan-tuan simpanan banyak, tuan-tuan boleh beli beras, tuan-tuan boleh beli sayur, tuan-tuan boleh beli ikan. Itu yang suapkan kepada anak. Dah. Itu asbab semata-mata. Hakikat kalau berlaku tuan-tuan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Buka tafsir. Buka tafsir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, rezeki ada empat. Ada rezeki madmun, ada rezeki matlub, rezeki mamluk, ada rezeki matlub yang dituntut, ada rezeki mamluk yang dimiliki. Rezeki ni banyak. Tapi yang pertama sekali madmun. Madmun tu apa? Rezeki yang dijanjikan. Apakah dia rezeki yang memang Tuhan janji? Tulis rezeki makan. Sebab tu hamba minta kerana Allah, ibu-ibu, kalau ada anak-anak, takdir katalah nak menikah muda, ungkitlah benda lain. Nak ungkit benda lain, dipersilakan. Contoh, ni rumah pun tak ada lagi, takkan besok nak tumpang rumah mak lagi. Yang tu boleh, tak ada masalah. Dah? Ni kerja tak ada lagi, motor tak ada, apa tak ada besok. Dah? Sakit susah, nak cari mana? Tak apa, boleh. Dah? Dah kerjalah dulu. Mak bukan tak bagi. Sekurang-kurangnya kau dah ada, boleh berdikari. Nanti senang nak bawa anak bini. Boleh. Tak ada masalah. Banyaklah tuan-tuan boleh kait. Ulang balik. Jangan sesekali mengaitkan berkenaan makanan. Tuan-tuan faham ke faham ni? Dah? Kalau faham, tolong taip faham. Bukan marah. Dia hari ni dia bukan temper. Dah? Sebab bab tu banyak orang salah guna. Ni nak menikah muda, besok nak bagi anak bini orang makan apa? La ilaha illallah. Hei, yang kita makan tu pun rezeki mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan daripada duitnya kita, simpanannya kita, gajinya kita, poketnya kita. Tak, semua tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga rezeki makan, hamba straight. Dah, jangan menyalahkan guna rezeki makan pada perkara yang tuan-tuan tak bersetuju. Jelas ke jelas? Jadi kalau anak nak menikah muda, mak bukan tak bagi. Kau nak menumpang rumah mak lagi, carilah rumah dulu. Tak apa. Mak bukan tak bagi, kerjalah dulu. Bagi establish, bagi diri itu boleh berdikari. Sekurangnya mudah nak jaga anak bini orang. Tak apa. Tapi hamba ulang balik. Jangan sebut ayat ini kerana Allah Ta'ala meminta.
Jaga keyakinan kita dengan Tuhan. Ni nak menikah ni, besok nak bagi anak orang makan apa? La ilaha illallah. Rezeki makan mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas ni? Mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hambulang kali ketiga, rezeki makan. Ada ke tak ada ke? Habis tu ustaz, orang yang kelaparan tu mutlak adalah sebab Tuhan nak uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuma yang penting, ada ke tak ada? Mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, itu bab rezeki makan. Baik, habis. Yang keempat, tarik nafas semua, tarik nafas sikit. Bila dah panas sikit ni, tuan-tuan pun dah pening. Dah. Kalau ungkit pada anak, ilmu belum cukup lagi, boleh. Yang tu boleh, Alfi, boleh, boleh. Yang tu tak apa. Belajarlah dulu. Tu Ustaz Irwan buat live hari-hari, tambahkan ilmu. Pagi ada, malam ada. Lepas tu Ustaz Irwan nak buat pula program belajar kitab secara sampai khatam dalam online, belajar. Dah, bila dah ada ilmu, mudahlah nak jaga anak bini orang. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tapi jangan mengaitkan berkenaan makanan. Jelas ke jelas? Baik, sambung. Yang keempat, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, sebab kita nak mereka dapat ilmu ni. Kita nak mereka faham ilmu ni. Kita nak adik-beradik kita alim. Kita nak saudara mara kita alim. Dah, macam mana cara kita ajak mereka untuk bersama-sama? Hajar Rozimah ada masalah apa ni? Anak pula suruh anak kahwin cepat, tapi mereka tak mahu ustaz. Tolong bagi tip ustaz bagaimana nak bagi kahwin cepat. Hajar Rozimah. Dah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dengar, lima perkara tak ada ikhtiar daripada manusia, tak ada ikhtiar. Kalau ada pun asbab semata-mata. Pertama, rezeki, iaitu rezeki makan. Bila makan ni mutlak daripada Allah, tak ada ikhtiar manusia. Yang kedua, jodoh. Sabarlah Hajar Rozimah dah. Jodoh mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh ke, paksa ke, tak paksa, kalau tak menikah nak buat macam mana? Tapi yang ni pensyariatannya, yang ni hakikat kebenarannya. Yang ketiga, maut. Mati ni letaklah pisau dekat tengkok, kalau tak mati tak sampai nyawa. Dah? Tapi kalau tengah duduk saja sampai nyawa, mati-mati. Yang ketiga, mati. Yang keempat, suka. Yang kelima, duka. Lima perkara ni dalam sebuah hadis Nabi SAW, tak ada ikhtiar daripada manusia, yang ada sabab musabab sahaja. Kenapa dia suka? Sebab dapat duit. Kenapa dia duka? Sebab kena gigit semut. Contoh, dia menangis. Masalah sebab. Tapi hakikat, kalau tengok orang tu berduka, nampak kebenaran Allah. Kalau tengok orang tu sedang suka, nampak kudrah dan kekuasaan daripada Allah Jalla wa'ala. Jelas ke jelas, Hajah Rozimah? Jadi perbanyakkan berdoa. Perbanyakkan berdoa sahaja. Mudah-mudahan kita yakin. Doa pula bagaimana? Nak doa cara tawassul. Dah? Hajah Rozimah pernah hadir ICS ke? Dalam ICS hari tu, hamba dia bagi tawassul yang paling panjang. Yang hamba garanti, tuan-tuan, tak pernah buat seumur hidup. Tawassul bermula Nabi Adam AS sampai nama Nabi Muhammad. Semua Nabi kita sebut. Dah? Tu tawassul yang paling panjang yang tuan-tuan tak pernah buat. Cuba buat. Sedangkan para-para sahabah bertawassul dengan baginda Nabi. Para-para sahabat bertawassul dengan Tok Nabi, dengan Pak Saudara Nabi dan sebagainya. Tu tawassul. Baca Nabi Adam, no. Sampai pula Nabi Muhammad, sebut pula nama Tok guru kita. Nama ulama-ulama yang pernah belajar, kita belajar dengan mereka. Ya Allah, bagilah anakku kahwin cepat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh mengubah takdir. Jelas ke jelas? Habis. Seterusnya yang keempat. Tarik nafas sekejap. Lepaskan. Tarik nafas semua. Lepaskan. Ada. Nak bagi kita berada pada state alpha. Sebab nak terima balik input balik dah. Sebab dah bila dah kita dah syarah panjang ni, takut dah fikir ke lain. Baik. Yang keempat, apa yang kita bincangkan tuan-tuan, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Kesian mereka nak ilmu. Ada? InsyaAllah Hajar Rozimah nanti datang. Seronok ICS ni memang the best. Biar hamba angkat sebab hamba tahu apa pengisiannya. Yang keempat, kita ulang balik. Tergesa-gesa, perangai syaitan, melainkan lima perkara kena tergesa-gesa. Yang keempat apa dia? Iaitu waqada'uddin idza wajaba. Iaitu bayar hutang, membayar balik hutang jika telah sampai tempohnya. Dah. Yang ni tuan-tuan memang antara perkara yang selalu diuji pada kehidupan kita. Yang keempat apa dia? Bayar hutang.
apabila sampai tempohnya tak boleh sabar, tak boleh sabar. Alah biarlah bang, kita pusinglah dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nak raya ni bang, stok nak tambah. Dah tak apalah, biarlah dulu hutang tu. Jangan. Hutang ni tuan-tuan, antara perkara yang Nabi sebut, Hatib Al-Asam sebut, benda yang perlu kita tergesa-gesa, tak boleh kita bersabar. Iaitu membayar hutang apabila telah sampai kewajibannya. Bayar hutang. Hamba ulang kali yang ke-148. Ada betul tak betul nombor tu? Ingat, antara ayat yang paling panjang, full stopnya, dalam Al-Quran ialah ayat yang membahaskan berkenaan dainun, iaitu hutang. Yang paling panjang. Ha, nak bagi faham hutang ni tuan-tuan bukan benda yang begitu mudah. Ya? Hutang ni berat. Sebab itulah kepada setengah-setengah golongan yang tak nak mengubah diri. Ya? Yang tak nak ubah hidup. Yang tak nak ubah hidup kepada keadaan yang lebih baik, kepada pendapatan yang lebih baik, kepada kewangan yang lebih baik. Kadang-kadang dia berkata apa, ala ustaz, dah duduk Skoda ni pun cukup dah, alhamdulillah. Bukan masalah cukup. Cukup tu lain tuan-tuan. Dah, tapi masalah kadang-kadang kehidupan kita tak terlepas daripada hutang. Kalau betul tuan-tuan tak ada hutang, tuan-tuan layak mati besok. Layak mati. Tapi kalau kita masih lagi dalam keadaan berhutang, maka tuan-tuan tak layak untuk mati, tak layak untuk mati. Maka tak ada pilihan. Apa perlu buat? Belajar, tambah ilmu, ya? Tambah ilmu. Ilmu berkenaan apa? Ilmu pendapatan dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu tuan-tuan yang tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Supaya apa? Nak pastikan kehidupan kita lebih baik, kewangan kita lebih baik, agar kita boleh bayar hutang. Yang mengakibatkan kadang-kadang kita melewatkan hutang sebab apa? Ujian beginilah. Bila benda tu cukup-cukup makan, ya? Sebab tu tuan-tuan, antara perkara yang perlu kita lakukan dengan tergesa-gesa, biar ada sifat tak sabar, biar ada sifat tak senang, benda ni terbalik. Biasa kita bila sampai musim nak bayar hutang tu, bukan tak senang. Nombor empat, Hajar Jamaliah. Betul dah. Selalu kita tak, ya, selalu kita bukan kita gelisah nak bayar hutang, bukan tak sabar-sabar nak bayar hutang. Kita gelisah sampai dah masa dia ni, dah duk mikir nak bayar hutang. Jadi kita kena spin, kena ubah kehidupan kita tuan-tuan. Antara perkara yang kita perlu tergesa-gesa iaitu membayar hutang, idza wajaba, apabila telah sampailah kewajiban. Jelas ke jelas? Habis. Dan akhir sekali yang kelima. Baik. Kita ulang balik. Lima perkara sunnah Nabi yang perlu tuan-tuan lakukan dengan tergesa-gesa. Yang pertama apa dia? Beri makan. Lebih-lebih lagi kalau ada tetamu dekat rumah. Fikir. Tak sabar-sabar nak beri makan. Yang kedua, menguruskan mayit, menguruskan kematian. Kena tergesa-gesa, tak sabar-sabarlah. Buat dengan cepat. Dah? Yang ketiga, mengawinkan anak. Lebih-lebih lagi balagat apabila dia telah akibat balik anak perempuan. Dah? Yang keempat, membayar hutang. Dan yang kelima, berita gembira untuk anda, deh, iaitu wataubatu minadzunubi idza farata. Apa dia? Bertaubat daripada dosa jika terlanjur melakukannya. Perkara yang ketiga, segera bertaubat. Segera bertaubat. Deh, bertaubat ni tuan-tuan satu kewajiban. Satu kewajiban yang perlu kita lakukan. Dan ingat, antara poin yang kita terlepas pandang, bertaubat satu kewajiban, berlambat dari bertaubat, bila tak bertaubat berdosa, dah, dan lambat bertaubat pun berdosa. Ada berapa dosa? Dua. Ulang balik. Tak bertaubat berdosa, lambat bertaubat pun berdosa. Bermakna ada dua perkara dosa yang kita terlepas pandang. Sebab itulah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Bila mana kita buat salah, segera bertaubat, jangan tangguh. Segera bertaubat. Dan ingat, hamba nak ulang balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada 2 minggu lepas. Dah, bagi tuan-tuan yang ingat, tahniah. Bagi tuan-tuan yang tak ingat, hari ini hamba ingatkan balik. Dah, 2 minggu lepas kita baca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalam ulama, bukan kalam sahabat, bukan kalam Ustaz Irwan, bukan kalam Imamuna An-Nawi bin Thani, tapi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalam ni tuan-tuan peganglah, pegang sampai mati.
Mudah-mudahan akan menjadi sedikit berita gembira pada hati tuan-tuan. Pegang, yakin dan pegang. Dan apa dia? Kan Nabi bersabda, Allah Ta'ala takkan mentakdir seseorang itu untuk bertaubat, melainkan dia dah terima dah taubat sebelum orang tu bertaubat. La ilaha illallah. Maknanya apa? Tuan-tuan nak boleh taubat ni bila buat salah, astagfirullahalazim, ya Allah aku bertaubat ya Allah. Sebab tu hamba dah ingatkan 2-3 hari kemarin, kalau tuan-tuan buat qada' puasa, bila berbuka saja jangan lupa mengamalkan teknik taubat. Dah, jangan lupa mengamalkan asas taubat. Kita biasa lepas berbuka saja, kita puasa qada' ni, puasa qada'. Tuan-tuan dah bayar tu bagus. Dah qada' dah. Lepas Ramadan nanti tuan-tuan qada' puasa. Berapa hari? 3 hari contoh. Ingat bila berbuka saja, berbuka saja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wajib ni bukan sunat. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, dah sebab hari tu Ramadan hari tu aku tinggalkan puasa. Aku bertaubat ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku mengaku tak nak buat lagi ya Allah tahun depan. Ah, begitu kaedahnya. Besok qada lagi. Bila qada lagi, waktu berbuka, hutang dah bayar dah. Dah. Tindakan berbuka, tindakan waktu selepas kita berbuka, lepas makan tu, astagfirullahalazim, 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 ya Allah aku minta ampun ya Allah, aku buat salah ya Allah, hari tu aku tinggal puasa, aku menyesal ya Allah, hari tu aku tinggal puasa, aku mengaku ya Allah aku tak nak buat lagi ya Allah, aku berazam ya Allah aku takkan tinggalkan puasa, dan aku bertaubat ya Allah sebab lambat qada. Lambat qada. Dah, qada ni perlu disegerakan. Syawal tu buatlah siap-siap. Kita buat walaupun tak salah periodnya setahun, tapi bila kita lambat, dah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, takut kita terleka dan terlalai. Sama juga tuan-tuan qada solat. Ingat, lepas qada solat, orang yang solat adaan, dipanggil solat tunai ataupun solat biasa, lepas dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, asyhadu an la ilallah warahmatullahi rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Kemudian dia baca apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hukumnya sunat kalau semayang adaan. Tapi ingat, kalau tuan-tuan solat qada, dah, afwalakum, dia kering sikit bibir. Dah? Kalau tuan-tuan solat qada, ingat, lepas bagi salam, istighfar tu hukumnya wajib. Hukum tak sama. Kenapa wajib? Sebab tuan-tuan wajib bertaubat, wajib minta ampun, wajib menyesal, wajib niat tak nak buat lagi, dan wajib minta ampun kalau qada tu yang lama punya. Ya Allah, lama sangat ya Allah. Dah 10 tahun tak qada, baru nak qada sekarang. Aku lambat qada ya Allah, aku minta ampun. Minta ampun sebab lambat qada. Jadi, itu tekniknya. Tuan-tuan faham ke faham ni? Itu tekniknya. Cuma, apa yang hamba nak kaitkan dengan perkataan ataupun pengajian ataupun nasihat kita pada pagi ini, kata Hatib Al-Asam, وَتَوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا فَرَطَ. Apabila buat salah, terus bertaubat. Dan ingat, sabda Nabi, tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh suka-suka bertaubat ke tak? Bertaubat itu juga satu anugerah daripada Allah. Tuan-tuan boleh istighfar tu anugerah. Kalau orang faham maqam ni, kalau orang faham martabat ni, bila dia istighfar pun dia senyum. Salah-salah dah, menyesal-menyesal dah, tapi istighfar pun dia boleh senyum. Sebab apa? Dia nampak rahmat Allah Ta'ala. Bila dia taubat, taubat pun dia senyum. Sebab apa? Dak, Allah Ta'ala takkan mengaruniakan kekuatan kepada seorang untuk bertaubat, melainkan Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia. Allahu Akbar. Baiknya Allah Ta'ala, rahmannya Allah Ta'ala, dan rahimnya Allah Ta'ala ke atas kita yang banyak buat salah kepada Allah Jalla wa'ala. Faham ke faham ni? Jadi maknanya, apa yang kita baca, kita relatekan kepada apa yang telah kita belajar pada 2-3 minggu yang lepas. Kalau buat salah, segera bertaubat. Jangan bertangguh. Ini antara benda yang tuan-tuan tak boleh bersabar. Biarlah dulu, nantilah. Muda lagi ni. Nanti dekat-dekat nak 50 barulah taubat. Aduh, kalau sampai umur 50. Semayang banyak tak qada lagi ni. Alah, biarlah dulu. Tunggu 40 besok barulah qada. Kalau sampai umur 40 tak boleh tuan-tuan dah. Sifat tergesa-gesa syaitan. Melainkan bertaubat kena tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa syaitan. Melainkan kita bertaubat daripada dosa bila buat salah. Dan itu sunnah Nabi SAW. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan
apa yang kita bincangkan pada pagi ini, pertama sekali mudah-mudahan Allah Ta'ala beri faham. Yang kedua, dengan kepahaman itu Allah Ta'ala beri yakin. Yang ketiga, dengan keyakinan itu Tuhan takdirkan dengan pengamalan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat lakukan tindakan pada hari ini. Apa dia? Kalau boleh, kalau di rumah tuan-tuan Sabtu Ahad ni ada orang yang datang ziarah dan yang datang menginap di rumah tuan-tuan, ada sifat tak sabar-sabar nak beri makan. Yang kedua, diulang balik dan menguruskan mayat. Kalau berlaku kematian, tuan-tuan dah ada ilmu, bantu keluarga. Dan ni tak boleh bertangguh ni, kita kena bersegera. Kena bersegera. Kalau dia tak setuju, lepas tanggungjawab. Lepas khabar tu, lepas tanggungjawab. Malu nak cakap, mesej WhatsApp. Dah ni Kak Long, kita kena cepat ni. Kalau bab mayat, kena uruskan dengan bersegera. Tak boleh sabar dah, habis. Yang ketiga, mengawinkan anak. Jangan sebut lagi tuan-tuan masalah rezeki, masalah makan. Nak kahwin, kahwin. Dah nak ukit benda lain boleh, masalah ilmu tadi bagus. Yang keempat, bayar hutang kena bersegera. Tak boleh sabar-sabar. Bab bayar hutang tak boleh bersabar. Sebab tu hamba ulang balik bagi tuan-tuan yang hutang-hutang tak ingat. Kalau tiap-tiap malam tuan pergi ke surau, ke masjid untuk tarawih, dah kalau ada tong lalu, niat, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Masuk, gugurkan kafarah. Mudah-mudahan mana hutang-hutang yang tak ingat, kita laksanakan dengan cara tadi. Jelas ke jelas? Dan yang kelima, akhir sekali, afwan, yang kelima, bertaubat bila mana kita buat salah. Jangan bertangguh. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan, Allah Ta'ala beri faham. Terima kasih kepada Dayang Badariah. Allah Ta'ala beri yakin. Dan ya Allah, kau berikan kepada kami pengamalan, kerana hanya engkau yang dapat mentakdirkan kepada kami amalan dan tindakan. Dan bila mana kita dah boleh beramal tu, nampak dah sifat Allah Ta'ala, nampak dah rahmat Allah Ta'ala, nampak dah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana tuan-tuan bertaubat bila astaghfirullahalazim allazi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku bertaubat ya Allah. Dan bila dah rasa boleh taubat tu pun rahmat dah. Yakinlah, sebelum tuan-tuan nak istighfar, Allah Ta'ala dah terima dah pengampunan. Sebelum tuan-tuan nak minta taubat, Tuhan dah terima dah taubat. Tuhan terima dulu, baru Tuhan takdirkan kita bertaubat. Hebat ke hebat ni? Dah Allah Ta'ala terima dah istighfar, Allah Ta'ala terima dah pengampunan, barulah astaghfirullahalazim. Ingat ni konsep. Bukan tuan-tuan istighfar, bukan tuan-tuan minta ampun, ya Allah terimalah pengampunanku. Itu syariat. Dah. Tapi kalau kita baca hadis Nabi, tuan-tuan masuk pada level yang lain, pada martabat yang lain, kepada maqam yang lain, kepada kepahaman yang lain, kepada keyakinan yang lain. Dah. Tuan-tuan sebelum istighfar, tuan-tuan rasa dah. Dah. Bukan hamba cakap, Nabi cakap. Dah. Sebelum istighfar rasa dah. Rasa Tuhan dah terima pengampunan aku. Astaghfirullahalazim. Dah. Sebelum nak taubat, rasa lu, ya Allah kau dah terima dah taubat aku ni ya Allah, sebab kau tu Rahman. Ya Allah, aku bertaubat bagi segala dosa-dosaku zahir dan batin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'assalamah wa liqa. Sekarang kita bertemu lagi pada malam nanti jam 8 malam. Dan insyaAllah kita bertemu lagi malam ni jam 12. Berapa hari dah kita skip kelas apa tu? Adab hidup beriman ni. Dah 2-3 hari tuan-tuan hamba sibuk. Bila hamba sibuk sangat, letih sangat pula malam. Dah lepas tarawih tuan-tuan nak ingat nak rehat sekejap. Dah tiba-tiba terlelap juga sebab kami nak mengajar malam. Hamba terpaksa susunkan jadual rehat tu dengan betul. Kalau tak susun dengan betul, tuan-tuan hamba pancit. Dah. Tapi doa daripada tuan-tuan tetap hamba harapkan. Mudah-mudahan dan dengan apa yang hamba lakukan dapat didik pelajar menghidupkan tiap-tiap malamnya Ramadan. Kerana keadaan kami pada tiap-tiap kali Ramadan, kami belajar malam sampai ke subuh. Ini pelajar-pelajar tengah tidur ni. Pelajar-pelajar tengah tidur sampai tengah hari nanti. Jadi ma'assalamah wal liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu.